Comeback dramatis Persiraja Banda Aceh, gagalkan kemenangan Sada Sumut FC, di Stadion Harapan Bangsa. Dua tim Liga 2, saling bentrok dalam laga uji coba yang berlangsung di Banda Aceh, Persiraja yang bertindak sebagai tuan rumah, menjamu Sada Sumut FC, yang berasal dari Sumatera Utara. Laga Persiraja versus Sada Sumut berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Jalannya laga antara Persiraja versus Sada Sumut berjalan sengit, di mana tim tamu berhasil membuat tuan rumah kocar kacir. Bagaimana tidak, Sada Sumut sempat unggul 2 gol pada babak pertama melalui gol Maulana Khalidi. Untungnya bagi Persiraja Banda Aceh, mereka berhasil merespon 2 gol Sada Sumut pada babak kedua, mendapatkan dukungan langsung dari masyarakat Aceh. Persiraja berhasil mencetak 2 gol dan menggalkan kemenangan di depan mata Sada Sumut FC, di mana skor antara Persiraja versus Sada Sumut FC berakhir 2 sama. Selanjutnya, Lantak Laju akan menghadapi kontestan Liga Super Malaysia dalam laga uji coba internasional. Selangor FC akan menjadi uji coba terakhir Laskar Rencong sebelum turun di Liga 2 musim ini. Rencananya, Persiraja versus Selangor FC akan berlangsung pada tanggal 27 Agustus ini, dan akan dimainkan di Stadion Harapan Bangsa.